Oke, teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Ini temanya kali ini seperti biasa ya, tips cara memotong rantai teman-teman ya, pakai alat yang sederhana. Kalau pakai pemotong rantai seperti ini memang oke, cepat. Cuma ada, mana tahu kita tinggal di pelosok, jauh dari kota, jauh dari bengkel, baru rantai kita habis setelannya, dan bisa disetel lagi karena terlalu panjang kendor rantainya. Kita bisa pakai ini teman-teman ya, paku tembok yang dicari, yang bisa masuk ya, yang bisa masuk. Nah, ini ada nut 2 biji sama modal tukul ya. Sebelum kita lanjut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya dukungannya, like, subscribe, komen ya teman-teman, biar lebih semangat bikin konten-konten ke depan. Macam ini kan sudah habis telannya teman-teman ya. Kalau sudah habis telannya, ini sudah mentok, kita harus potong rantainya seperti ini, dua balok teman-teman, dua balok. Jadi cara potong rantai itu teman-temannya dua balok. Oke, kita lanjut. Jadi kita motong rantai itu teman-temannya harus dua balok ya, dua balok. Kita pukul-pukul dulu ya, dekatkan kamera sini biar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini teman-teman, sudah keluar kan, sudah keluar. Kita pakai paku ya, kita pakai paku teman-teman. Nah, oke, sudah keluar ya. Kita double bautnya teman-teman ya. Ini sangat mudah nih teman-teman, bagi yang jauh dari bengkel ya. Jadi kita lengkungkan begini teman-teman ya, kita lengkungkan. Nah, masukkan pakunya. Ya, masukkan pakunya dengan pas teman-teman ya. Nah, lepas. Mudah banget kita motong rantai dengan modal paku beton tanpa merusak rantai teman-teman, rantainya tidak rusak. Oke, kita coba lagi sekali ya teman-teman. Jadi kalau motong rantai itu dua balok ya teman-teman, dua balok kalau untuk mencang ya. Nah, kita pukul dulu, kita lengkungkan begini teman-teman ya. Nah, kasih pas, kita pukul. Nah, itu dia, sudah keluar kayak gini teman-teman. Lalu kita pukul pakai paku teman-teman. Ini tips paling mudah cara motong rantai ya. Nah, itu dia, enteng bukanya teman-teman ya, enteng. Tinggal kita lengkung. Kita lengkung teman-teman ya. Nah, selesai teman-teman ya, dengan mudah memotong rantai tanpa kita merusak rantai ya. Jadi rantainya teman-teman ya, kita pasang sambungannya. Kita pasang kembali. Nah, kita pasang sambungannya teman-teman. Nah, itu dia, rantainya tidak rusak teman-teman ya. Nah, pasang di biar tetap aman. Nah, ini dia, rantai tidak rusak teman-teman ya. Nah, pokoknya rantai aman tanpa dirusak teman-teman. Cara tips
paku 1 biji, baut 2, sama modal tukul ya. Tapi kalau cari paku teman-teman yang keras ya, paku tembok ini. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat ya cara tips potong rantai. Semoga yang punya motor yang jauh dari bengkel, tinggalnya di pelosok atau tinggal di kampung atau di desa ya, jauh dari kota, jauh dari bengkel, tips cara potong rantai teman. Kalau rantainya sudah kendor sekali, kita harus potong 2 balok teman-teman ya, 2 balok. Itu tip dari saya. Oke, semoga bermanfaat video saya kali ini. Sebelum kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman, dukungannya like, subscribe, komen ya. Oke, kita